Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mempelajari masalah sosial yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan di daerah Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kebakaran hutan biasanya terjadi pada musim kemarau. Musim kemarau yang cukup panjang dapat menyebabkan hutan menjadi mudah terbakar. Kebakaran hutan bisa terjadi karena ulah manusia, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kebakaran hutan terjadi karena ada orang yang sengaja membakar hutan untuk membuka lahan yang digunakan sebagai perkebunan sawit. Dan juga banyak pengusaha perkebunan yang akan mengubah hutan menjadi perkebunan dengan cara membakar hutan tersebut. Adapun dampak dari kebakaran hutan untuk daerah tempat tinggal kita yaitu 1. Terancamnya habitat flora dan fauna. Hutan merupakan habitat flora dan fauna. Saat hutan dibakar, fauna akan kehilangan tempat tinggalnya dan masuk ke pemukiman penduduk. Jadi, tidak heran mereka mengamuk yang berimbas pada manusia itu sendiri sebagai pelaku dari perusakan hutan tersebut. Tidak hanya satu manusia yang membakar, tetapi banyak manusia lainnya atau penduduk yang dirugikan. Yang kedua, meningkatnya potensi bencana. Seperti akhir-akhir ini, sering terjadi banjir karena hutan sebagai penahan air sudah sangat berkurang. Sehingga saat terjadi hujan lebat, maka akan terjadi banjir yang sangat merugikan manusia yang tidak ikut membakar hutan tersebut. Nah, di daerah tempat tinggal kita ini, apabila terjadi banjir, akan menyebabkan akses transportasi menjadi terhambat. Nah, ini akan menimbulkan harga barang menjadi naik dan juga proses belajar mengajar juga terganggu karena jalan ke sekolah terkena banjir, bahkan gedung sekolah tempat belajar juga terkena banjir. Adapun dampak yang ketiga adalah timbulnya kabut asap dan polusi udara. Di Indonesia pernah terjadi kabut asap, khususnya daerah Sumatera, yang asapnya sampai ke daerah Malaysia dan Singapura. Tidak hanya kabut asap yang merugikan penduduk, tetapi juga banyak penduduk yang terkena ISPA. Kemudian, dampak yang keempat, meningkatnya risiko pemanasan global. Dampak pemanasan global ini diantaranya adalah kenaikan permukaan laut yang berpotensi terjadinya banjir dan juga terjadinya perubahan iklim yang ditandai dengan pola cuaca yang tidak teratur telah mulai menunjukkan efek dari pemanasan global tersebut. Demikianlah video tentang kebakaran hutan terhadap timbulnya masalah sosial. Mari kita jaga hutan kita. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah tidak membuka lahan dengan cara membakar. Oke, sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya.